Teman-teman, saya mau ngasih makan peliharaan. Saya punya tenggiling dan dia susah sekali buat makan. Ini baru kali ini saya mau coba ngasih pakan kroto campur sama ulet, ulet kandang atau ulet kermi. Ini tenggiling saya, dia kurus, sudah berapa hari nggak makan. Ini saya mau coba kasih makan kroto campur sama dengan ulat. Oke, kita coba. Kita buka dulu kandangnya. Saya taruh di dalam. Saya taruh di sini. Oke, ya udah mau mencium bau aroma makanannya. Oke, pada dia mau. Wow, dia langsung makan ulat sama krotonya. Oke, kita lihat sampai habis. Oke, dia lapar banget makanya. Dia kurus banget. Soalnya kacanya agak kotor, nggak pernah saya bersihin. Lihat lidahnya panjang banget. Lidah panjang itu buat ngambil semut yang ada di dalam lubang semut kalau dia di alam. Kepalanya panjang banget, lonjong. Ini dia, ini juga nggak pernah saya handle sih. Ini tips pemberian pakan terenggiling yang masih liar untuk penghematan saku daripada pakan krotok mahal biayanya. Lebih baik dimakasih sama ulat. Ini paling 16.000 barak. Cukup buat 3 hari. Pemberian pakan ini paling paling banyak tuh sehari 3 kali, 1 on buat 3 kali, pagi, siang, dan malam, sama kayak manusia. Oke, udah habis. Tadi kayaknya hampir setahun lebih deh kalau nggak salah saya naruh ulat kandangnya. Oke, terima kasih. Bye bye.